besok ini diangkat semua ya. Hanya batas ini dia ya. Kalau tidak masuk jalan ya. Alhamdulillah ini hari kita secara berkolaborasi dengan OPD termasuk ASPT, Disub, Babinsa, Kelurahan, Kecamatan. Ini hari alhamdulillah di kedua pasar alhamdulillah kita semua berjalan dengan baik untuk penutupan PKL di jalan. Nah, biasanya kan setelah penertiban itu bakal pedagang kan akan maju lagi ketika tidak ada petugas. Kira-kira akan dibangun posko atau tidak? Kita setiap hari mulai ini hari kita akan kita bangun posko di wilayah pasar masing-masing. Pertama di Kemulalang dan di Sekambil. Supaya pedagang itu tidak keluar lagi dari zonanya. Ini merupakan instruksi dari Pak Wali sendiri, Pak? Ya benar, ini instruksi dari pimpinan. Baik, jadi untuk kegiatan di Pasar Sikambing dan Pasar Kambing 5 Kampung Lalang ya, kita lakukan masih atas edukasi, sosialisasi, bagaimana kita bebaskan dulu untuk jalur jalan dari pedagang kaki lima sehingga kelancaran lalu lintas dan pengguna jalan bisa teratasi di jalan tersebut. Ya. Selain di pasar itu kira-kira akan ada di pasar mana lagi? Keseluruhan, kita akan lakukan keseluruhan pasar yang ada di Kota Medan. Kita masih lakukan persuasi, belum penindakan, untuk membebaskan lalu lintas dulu pengguna jalan agar lancar, kemudian baru kita melakukan penataan kawasan untuk pasar yang lebih baik nanti ke depan.